Oke, berikut cara setting transmitter atau radio untuk heli Super CP, Mini CP, V120D02S, sama Master CP. Ketiga atau keempat jenis model heli ini nggak ada banyak perbedaan ya, jadi cara settingnya juga hampir sama. Buka model menu, tap select helikopter, swast tap normal, oke, function menu, reverse switch semuanya normal, travel adjust semuanya 100%, subtrim nol semua dulu. Untuk dual rate, elevator plus 20%, aileron juga sama plus 20%, rudder minus 10, throttle hold aktif 0, throttle curve normal 0, 50, 100. 50, 100. Stun 1 80% flat, 85% flat. Stun 2 100% jika ada. Untuk Devo 7E cuma ada stun 1 aja ya. Gyro sensor automatic 78, 75, 73. Pitch curve ini 15, L-nya 15. Mid stick 0, 100. L 15. Ini normal, posisi normal ya. M 0, 100. Stun mode 100-100, 100-100. Timer bisa di set, countdown 4 menit, silakan 3,5, 5 menit. Oke, seperti itu aja. Oke, berikut cara setting pitch-nya. Oke, setelah setting seperti tadi, maka setelah setting radionya, setelah selesai untuk radio sudah connected ya, engine off, sticknya naik ke 50%, titik tengah. Kita bisa mengecek pitchnya dengan cara melipat blade-nya. Kita bisa lihat sekarang setelah saya lipat blade-nya ada apa, ada jarak ya antara yang bawah sama yang atas. Caranya kita lepas bowling cage di sini, di stel sampai contohnya ini masuk 2 kali, ini juga 2 kali, ini 3 kali, ini juga 3 kali. Oke, jangan ini 2 kali, ini 3 kali, nggak boleh, sama-sama. Atau kalau bisa pakai kaliper ukur bowling cage-nya itu sama tinggi. Oke, kita cari yang paling dekat, sampai dia paling dekat seperti apa. Sebentar saya setel dulu ya. Oke, setelah saya set, sudah saya putar bowling case nya ini yang paling paling bisa saya dapat. Oke, ini masih ada gap sebenarnya antara 1 dan 2, masih ada gap sedikit. Oke, kalau kita putar 1 kali lagi dia kelewatan. Jadi caranya seperti apa untuk biar dia rata? Masuk ke menu,
masuk ke menu, ke subtrim, cari yang namanya pitch. Oke, di pitch kita mainin aja antara naik atau turun. Oke, kalau ini naik salah, berarti turun. Nah, ini mendekati. Oke. Nah, ini sudah rata. Terhatu dan dua sudah ketemu. Sudah ketemu. Sekarang bisa lihat saya punya subtrim L5.5. Oke. Ini artinya waktu stick kita di tengah, kita dapat pitch 0, zero pitch. Ini mencari zero pitch ya. Terus kalau pitch ke atas, ini berapa? Maksimal turun berapa? Kita mau dapat high pitch sama low pitchnya, atau positive pitch sama negative pitchnya berapa? Itu bisa menggunakan pitch gauge. Ya, cara menggunakan pitch gauge bisa cek di Google, itu banyak yang ngajarin cara menggunakannya, tidak susah sebenarnya. Kalau saya ada waktu nanti mungkin saya rekamkan cara menggunakan pitch gauge. Oke, seperti itu aja. Terima kasih.